Nah, sekarang nomor 5A. 5A saya ganti soalnya ya, biar angkanya lebih kecil. Jawab juga. Jika P min 1102 dan G 0 min 1 min 21, tentukan determinan P kali G inverse. Ingat, kalau sifatnya itu kan kalau P kali G inverse ini sama dengan G inverse kali P inverse. Kemudian kalau G P inverse sama dengan P inverse kali G inverse. Kamu sampai sini ya. Karena kalau P inverse kali G inverse berarti ini ya, G kali P dulu kan. Ini. Ya, berarti kalau P inverse kali G inverse maka G kali P diinverskan. Nah, sekarang kamu itu dulu G kali P-nya dulu, ini langkah pertama. G kali P-nya apa? 0 min 1 min 2 1. P-nya itu min 1 1 0 2. Ini kamu kalikan, masih ingat perkalian matriks ya. Nah, jangan lupa tuh. Dengan 0 nih, bar 1 kalau 1 kamu kalikan. 0 min 1 0 ditambah min 1 kali 0 0. Min 2 min 1 2 ditambah 1 kali 0 0. 0 kali 1 0 ditambah ya, min 1 kali 2 maka min 2. Min 2 kali 1 min 2 ditambah 1 kali 2 2. Kamu sampai sini ya. K GP ini 0 tambah 0 0 2 min 2 0 ya. Sekarang ini kan baru GP, yang diminta itu kan GP inverse. Nah, maka kalau GP inverse ini GP inverse, maka kamu inverse kan 0 min 2 2 0 diinverse kan sama dengan 1 per 0 kali 0 0 dikurang min 2 kali 2 min 4, min 4 kali min maka plus 4. Lihat inverse gimana? Ini ditukar kan? Karena sudah sama 0 kok. Jadi 0, 0 ditukarnya sama aja ya. Ini dikaliin min. Jadi min 2 sini plus 2. Maka GP inverse ini sama dengan kan 0 tambah 4. 4 ya, sekitar 4. Nah, langsung aja ya. 0 tambah 4, 4. 4 kali 0 0 ya, ini kan 4 ya tadi ya, sebelah ya 1/4 kali min 2 berarti min 2/4 atau min setengah, 1/4 kali 2 2/4 atau setengah, 1/4 kali 0 ya 0. Paham ya? Maka determinannya ini sama dengan determinan ini mana 0 kali 0 0 dikurang setengah kali min setengah, min seperempat dikaliin min maka plus seperempat, maka tambah seperempat seperempat. Langsung di sini ya, maka determinan P inverse G inverse kita sudah dapatkan ya, itu determinannya yang pertama ini sama dengan seperempat. Sekarang kita cari yang langkah kedua, mencari determinan G inverse P inverse sama atau enggak sih. Nah, yang jelas beda ya. Sekarang kalau G inverse kali P inverse maka apa? P kali G kan? P kali G diinverse kan gitu kan? G inverse kali P inverse ini berarti P kali G diinverse kan? P kali G P-nya min 1, 1 0, 2 G-nya itu 0, min 1 min 2, 1 kamu kalikan. Nah, bagi dulu ini min 1 kali 0, 0 0 tambah 1 kali min 2, min 2 maka min 2 ya. 0 kali 0, 0 ditambah 2 kali min 2, min 4 atau min 4, min 4 min 1 kali min 1, 1 ditambah 1 kali 1 1
Ini 1 ditambah 1, 2. 0 kali 1, 0. 0 ditambah 2 kali 1, 2. 0 tambah 2, 2. Oh, sampai sini ya. Maka Peggy inverse, ya, berarti 1 per min 2 kali 2 min 4 dikurang min 4 kali 2 min 8 dikali min plus lah 8. Ini tukar ya kan, ini tukar min kali min 4 min 2, maka ini 1 per 4 2 min 2 4 min 2. Sekarang kalian kalikan ke dalam, 1 per 4 nya itu 4 kali 2 berarti setengah, 4 kali 4 berarti 1, 4 kali min 2 min setengah, 4 kali min 2 min setengah. Nah, pun determinannya berapa? Determinannya maka setengah kali min setengah min 1 per 4 ya, dikurang min setengah kali 1, jadi berapa? Min setengah kan? Min setengah dikali min, maka plus setengah. Ya. Nah, min 1 per 4 ditambah 2. Nah, ini sama dengan, kamu sama dengan penyebutnya. 2 bagi 4, 1. 1 per min 1, min 1. Ditambah 4 bagi 2. 2, 2 kali 1, 2. Sama dengan 1 per 4. Nah, ini hanya kebetulan sama determinannya. Tapi kan tadi hasil matriksnya berbeda, ya. Ini hasil matriksnya berbeda. Maka ini juga sama dengan 1/4. Kamu sampai sini ya. Nah, maka yang ditanya itu apa? Determinannya. Hasil penjumlahan determinan. Hasil penjumlahan determinan. Maka determinan berapa? P inverse tadi berapa? P inverse, Q inverse ditambah determinan Q inverse, P inverse 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4 dengan 1 per 2. Paham sampai sini ya.